Halo, selamat malam teman-teman. Ini di salah satu supermarket di Los Angeles. Hari ini tanggal 20 Februari 2024. Ini banyak ada sale juga ya. Jadi seru sekali. Ini malam hari jam 7:30, hampir jam 8 malam waktu setempat. Ini ada menjual candle lilin-lilin karena kita mau spring ya, sudah di ujung winter. Ini ada yang menjual aneka koleksi spring. Kita sudah mau menyambut pasca, jadi sudah banyak rabbit ya, telur-telur pasca. Ini harganya 15. Nah, ini suasana salah satu pusat perbelanjaan supermarket ya. Ini di downtown LA. Ini yang menjual perabot-perabot. Di depan sana ada makanan-makanan, ada Starbucks juga. Jadi kita unik. Jadi kayak kami sudah kemalaman di sini, kita bisa beli Starbucks ini, bayarnya di supermarket. Jadi kita bisa beli collection mug atau beli apapun, tapi cukup bayarnya di supermarket karena Starbucksnya ada di dalam supermarket. Nah, ini banyak baju-baju juga ya. Harganya $17, jadi sekitar dikalikan kurs 15.000. Ini ada rok-roknya juga ya, cantik ya. Ini harganya $27. Ini ada baju-bajunya juga $24. Ada yang jual mainan-mainan juga, tumbler, koper-koper. Ini mainan-mainan anak. Ini perkakas rumah tangga ya, perabot-perabot rumah tangga dan mainan-mainan serta pakaian-pakaian area sebelah sini. Oke, ikuti terus perjalanan Fanjoy Paris. Banyak video seputar kota LA dan juga kota lain. Ikuti terus ya perjalanan Fanjoy Paris. Jangan lupa untuk bantu di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.